Halo Mas Bro, kali ini saya akan mengatur jam pada speedometer NMAX karena mungkin kemarin jamnya menjadi acak ya, karena terjadi konslet dan mengakibatkan mesin tidak mau menyala. Kali ini saya akan mengaturnya ulang, yaitu dengan cara dipencet tombol select dan resetnya secara bersama seperti ini. Nah, sampai berkedip ya. Sampai angka pertama itu berkedip. Kemudian untuk merubah angkanya, sekarang jam 9.50 rubah angka pertama, yaitu pencet reset ini naik sampai 9 ya, menyesuaikan jam sekarang. Nah, kemudian untuk yang menitnya, angka kedua dipencet select tapi ditahan ya sampai berkedip. Seperti ini, dilepas saja. Telah ditahan terus dilepas, maka akan berubah ke menit. Kemudian sesuaikan jam sekarang 51. Naikkan sampai 51. Setelah itu untuk menyimpannya, tekan select lagi tapi ditahan seperti tadi. Ditahan aja agak lama, kemudian lepaskan. Ya, seperti ini. Ini sudah menyimpan ya. Coba dimatikan mesinnya. Cek lagi on. Sama ya, tersimpan seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe.